Jadi orang yang tamak, yang mudah percaya akan memasukkan duit dalam akaun lah. Kebanyakan akaun ni dia gunakan orang lain yang dia kenal untuk masukkan, dia beritahu macam-macam alasan lah. So dalam masa tempoh lebih kurang 7 tahun dia terlibat secara ni lah. Yang payah nak tangkap dia sebab dia ni dia tidak tinggal setempat. Dia lari-lari lah pasal dia banyak menipu orang. Jadi mungkin ada orang yang dah cam dia, so dia ni dia akan bergerak satu tempat ke satu tempat lah. Good.